cyber mabes polri ya, baris krim untuk memenuhi panggilan tersangka. Tentu sebagai warga negara yang baik, saya hadir dalam pemeriksaan ini mungkin untuk sementara. Nah, hanya itu yang baru saya bisa sampaikan. Nanti selanjutnya akan disampaikan oleh kuasa hukum saya. Kalau SKB ini kan yang diutamakan untuk di mediasi di restoratif justice. Kalau dari abang sendiri ada keinginan untuk menyelesaikan di luar soal ini nggak, proses hukum? Baik, mungkin nanti akan dijawab oleh kuasa hukum saya. Ya, boleh. Ya, terima kasih kawan-kawan media kami dari BPKS. Kami juga akan mengawal dan memastikan secara langsung bahwa hak-hak dari klien kami itu terpenuhi. Karena secara otomatis melekat di dalamnya kewajiban kepolisian untuk memberikan hak-hak yang dimaksud. Sedikit spoiler untuk mempertegas apa yang sudah disampaikan oleh rekan pengacara saya. Kami akan melakukan laporan balik bersangkut paut dengan persoalan ini secara langsung atau tidak langsung. Penegak hukum yang akan kami tujui. Kalau tidak kepolisian itu sendiri, maka KPK akan datang. Laporan baliknya terkait perkara apa? Sedikit clue berkaitan seperti yang tadi saya tegaskan. Bersangkut paut dengan persoalan ini atau perkara ini, atau mungkin secara tidak langsung bersangkutan dengan perkara ini. Makanya nanti akan bergantung pada hasil pemeriksaan pada hari ini. Kalau kemudian klien kami ditangkap, spoiler itu akan saya jelaskan satu persatu. Artinya perkara yang dimaksud? Emang sebenarnya ada kaitannya dengan Pak Wamen. Kurang lebih seperti itu. Tapi mohon maaf rekan-rekan media, untuk sementara itu saja dulu. Tapi kami sampaikan. Kalau terkait dengan pencarian laporan ini, sebenarnya kalau dari pihak ponakan sendiri, dari penyidik bilang ini ada pencarian nama. Saya kira pemeriksaan. Dapat untuk jerat pidana yang disangkakan kepada klien kami. Artinya nggak ada pencatatan bang yang mengenalkannya seperti itu gitu. Nanti kita lihat aja. Setelah pemeriksaan nanti. Baik ya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya.